Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Halo teman-teman semua, gimana kabar hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan kelancaran saat kita beraktivitas. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kami akan membawakan beberapa informasi kendaraan roda 4 atau mobil yang akan dilelang. BPKAD Provinsi Jawa Timur akan mengadakan lelang kendaraan bekas operasional melalui KPKNL Surabaya. Lelang akan dilaksanakan tanggal 23 Februari tahun 2023, jam penawaran jam 10.20 waktu Indonesia Barat sampai jam 11.20 waktu Indonesia Barat. Cara penawaran open bidding, dan kami informasikan kembali teman-teman, lelang ini terbuka untuk umum. Siapa saja teman-teman bisa mengikuti lelang ini dengan syarat maupun ketentuan yang telah diberlakukan. Dan teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Gak lama-lama kita mulai aja ya untuk informasi kendaraan yang akan dilelang dari kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe di channel kami. Yuk kita mulai untuk informasi kendaraan roda 4 atau mobil yang akan dilelang. Informasi mobil yang akan dilelang, satu unit mobil Toyota KF52 Super tahun 96 atau Toyota Kijang. Warna biru dilengkapi dengan bukti kepemilikan BPKB, kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Toyota Kijang KF52 tahun 96 ini akan dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp6.300.000. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, satu unit Toyota Corona 2000 manual transmisi tahun 96, warna hitam, bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB, kondisi kendaraan dilelang apa adanya, teman bisa langsung ngecek kondisi ke lokasi. Toyota Corona 2000 tahun 96 ini dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp4.600.000. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, satu unit mobil Toyota Kijang Pickup KF60 standar tahun 97 warna hitam dilengkapi dengan BPKB, kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Buat teman-teman bisa ngecek langsung kondisi kendaraan ke lokasi. Toyota Kijang Pickup tahun 97 ini dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp11.500.000.
Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, 1 unit Toyota Corolla Altis 1.8 tahun 2003. Bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB warna mobil hitam. Dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp13.800.000. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Buat teman-teman, bisa langsung ngecek kondisi kendaraan ke lokasi. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, 1 unit Toyota Kijang KF52 Super tahun 96 warna abu-abu metalik. Bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp3.300.000. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, 1 unit mobil Volvo S90 eksklusif tahun 98 warna hitam. Bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Mobil Volvo S90 eksklusif tahun 98 ini dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp8.100.000. Berikutnya, kendaraan yang akan dilelang, 1 unit mobil Toyota Corona 2000 tahun 97 warna hitam. Bukti kepemilikan tidak dilengkapi dengan BPKB. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Buat teman-teman, bisa langsung ngecek kondisi kendaraan ke lokasi. Toyota Corona 2000 tahun 97 tanpa BPKB ini akan dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp5.300.000. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, 1 unit mobil Mazda 323 Sportage 2.0 tahun 2003 warna biru putih. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Bukti kepemilikan dilengkapi dengan BPKB. Mazda 323 tahun 2003 ini dilelang dengan nilai limit sebesar Rp6.600.000. Sementara informasi yang kami sampaikan di kesempatan kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga di lain hari kami bisa membawakan informasi yang terbaru. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif.
Ulangi, pelaksanaan lelang tanggal 23 Februari tahun 2023. Jam penawaran jam 10 pagi lewat 20 menit sampai jam 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Lelang online resmi KPKNL. Dan lelang ini terbuka untuk umum. Teman-teman atau siapa saja bisa mengikuti lelang ini dengan syarat maupun ketentuan yang telah diberlakukan. Dan tidak lupa, sebelum kami undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalam.